Abadi STMT. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Kegiatan LAI COVID-19, Bapak Hakun Wirawasista, STMMT, PSG, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, hari ini kita semua dapat berkumpul melalui acara hari ini, meskipun secara daring. Kami informasikan bahwa surat perjanjian hak milik desain aplikasi sudah kami terima semuanya, dan untuk pencairan hadiah akan kita proses besok, dan itu pun bertahap ya adik-adik, jadi mohon untuk bersabar. Baik, kalau begitu acara yang pertama adalah sambutan dari Direktur Kemahasiswaan kepada Bapak Dr. Imam Abadi STMT, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesuksesan insya Allah dalam mengisi hari-hari kita yang cukup berat ini. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya di Zoom yang sebelumnya diadakan itu, saya sudah menyampaikan juga ucapan selamat kepada Anda semua, maka pada hari ini ucapan yang sama ini tentu saja saya berikan juga kepada Anda semua, adik-adik mahasiswa yang telah berhasil menjadi juara di program lomba online Direktorat Kemahasiswaan. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah saya berharap hasil karya yang sudah prestasi yang sudah dicapai pada lomba ini tentu saya berharap untuk ditingkatkan lagi sehingga nanti bisa paling tidak itu untuk bisa diusulkan pada event-event yang lebih tinggi, yaitu di tingkat internasional. Jadi kami kira hasil-hasil karya Anda itu yang sudah terpilih dengan predikat yang terbaik, baik juara 1, 2, 3 ini, karena ini desain, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana dari karya Anda itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang nanti akan mengarah menjadi sebuah prototipe yang bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya ujung dari semuanya itu adalah semua yang kita, karya yang kita peroleh itu kan ujungnya adalah bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu ujungnya. Bahwa sekarang sudah dinilai dan Anda mendapatkan predikat sebagai juara 1, 2, 3, itu adalah permulaan dari bagaimana karya yang kita peroleh saat ini itu akan menjadi karya yang berdampak. Karya yang berdampak bagi masyarakat kita. Nah itu baru dikatakan berkontribusi besar ya. Nah itu sebenarnya karya-karya kita itu jangan sampai berhenti pada event-event seperti ini saja. Tapi yang terpenting adalah bahwa karya-karya ini harus terus dikembangkan sampai pada titik di mana karya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu ujungnya. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau, ya, mengharapkan kepada Anda semua ini bahwa Anda itu sudah berprestasi dengan bagus, mencapai prestasi capaian seperti sekarang ini, itu hebat. Tapi Anda akan lebih hebat lagi, ya, ini perlu dicatat ini, tapi Anda lebih hebat lagi, Anda bisa menularkan apa yang Anda peroleh ini kepada teman-teman Anda dan kepada adik-adik Anda itu. Itu poinnya. Jadi kalau kita sukses, kalau kita baik, maka ajaklah orang sebanyak-banyaknya untuk mengikuti kebaikan kita itu. Untuk mengikuti, mencontoh, bahkan untuk membuat yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai berhenti pada, ya sudah sampai Anda itu. Tapi bagaimana Anda menularkan ini, bahkan
mengkader adik-adiknya itu supaya paling tidak ya sama dengan Anda prestasinya atau lebih baik dari Anda semua. Jadi orang hebat itu, ya orang hebat itu tidak diukur hanya pada saat dia hidup itu, tapi bagaimana ketika dia sudah tidak ada itu, orang-orang yang dikader itu mencapai prestasi yang terbaik. Ya kan? Nah, itu catatan yang kedua. Ya. Jadi ajaklah, tularkan kebaikan itu kepada teman atau adik-adik kalian, mahasiswa-mahasiswa yang angkatannya berada di bawah Anda itu. Ya. Jadi Anda sudah hebat, capaian yang sudah diraih saat ini, tapi yang lebih hebat lagi adalah Anda bisa mempengaruhi generasi sesudah Anda itu untuk mengikuti jejak Anda. Itu yang berat. Ya, itu yang berat. Tapi Anda harus bisa seperti itu. Karena ketika Anda nanti keluar dari ITS, ya, Anda akan dikenang karena satu, Anda sudah meninggalkan prasasti sebagai seorang juara. Anda pernah menjadi juara ketika Anda berkuliah di sini. Dan Anda akan dikenang, yang kedua itu, dan itu kenangannya itu sepanjang hayat ya, dikenang karena Anda mampu menularkan prestasi yang Anda raih itu kepada adik-adiknya, kepada generasi sesudah Anda. Dan begitu seterusnya. Maka nanti adik-adik kalian itu yang berprestasi, dia juga akan punya kewajiban yang sama untuk menularkan itu kepada generasi sesudahnya. Makanya pemimpin yang baik atau orang yang hebat itu adalah bisa dilihat dari siapa generasi yang menjadi penerus dari dia. Ya. Nah, yang ketiga, pesan saya ya, dengan Anda meraih hadiah, ya hadiah yang diperoleh pada saat prestasi ini, maka gunakanlah itu untuk sesuatu yang bisa memicu prestasi Anda ke depan. Ya. Anda harus bertekad, peraihan prestasi sekarang ini adalah batu loncatan untuk menuju prestasi yang lebih tinggi. Ya, seperti kalau di ITS ini, ujung dari perjuangan kita ini adalah selain berkontribusi nasional, ya, itu kita menuju dan mensukseskan ITS menjadi world class university. Nah, itu salah satunya adalah didongkrak dengan keterlibatan kita di event-event kejuaraan tingkat internasional. Saya berharap dari berapa ini, kalau masing-masing sublomba ada 3 juara, maka akan ada 9 tim. Ya. 9 tim ini yang saya berharap akan berkiprah di event-event internasional. Saya doakan juga semuanya 9 tim ini juga akan menjadi juara di event-event internasional. Saya kira itu 3 catatan penting yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memberi selamat atas kesuksesan yang Anda raih ini. Terima kasih. Saya kira begitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas di hati Anda semua. Dan sekali lagi, selamat berprestasi anak-anak mahasiswa kita semua. Ya. Karena ini juga ada yang dari ITS. Selamat berprestasi dan pantang menyerah pulang tanpa membawa medali dan prestasi. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang kami banggakan, acara berikutnya adalah informasi tentang kegiatan LAI COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan LAI COVID-19 kepada Bapak Hakun Wirawasista, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Retno dan Mas Reza, yang terhormat Pak Dir, Dirmawa ITS, Pak Imam Abadi, dan segenap jajarannya sehingga acara ini bisa kita selenggarakan dan alhamdulillah berlangsung sukses ya. Jadi alhamdulillah ini pertama kali lomba yang diadakan oleh Direktorat Kemahasiswaan ITS, tetapi luar biasa
mendapat sambutan luar biasa dari perguruan tinggi di Indonesia. Jadi terbukti bahwa lomba ini total hampir diikuti 150 tim ya. Jadi bisa disebut skala nasional karena setiap sublomba diikuti oleh lebih dari 5 provinsi. Jadi bahkan untuk sublomba detektor itu diikuti oleh 7 provinsi. Jadi adik-adik sekalian, lomba ini adalah skala nasional dan selamat kepada para pemenang karena Anda sudah bisa menyisihkan 1:40 ya. Jadi rata-rata sub lomba ya, jadi sub lomba itu diikuti oleh 40 tim. Bahkan untuk detektor ini hampir diikuti oleh 60 tim ya. Jadi Anda ada terpilih hanya dari yang terbaik dan yang terbaik. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai awalan adik-adik ya, awalan untuk bisa meraih kesuksesan untuk yang akan datang. Jadi lomba ini tujuannya adalah kita memberikan sumbangsih, kita berempati ya dari kemampuan yang kita punya dalam hal ini teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Apa permasalahannya? Adalah banyak tenaga kerja kita, tenaga kerja kesehatan yang terkena virus COVID-19. Nah, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang bisa menggantikan tenaga kerja kesehatan ini supaya bisa tidak kontak langsung dengan pasien COVID-19. Nah, diharapkan dengan adanya robot ini bisa menurunkan jumlah tenaga kerja kesehatan yang terinfeksi virus COVID-19. Oke, jadi itu yang bisa saya ucapkan. Saya mohon maaf apabila kami ya selama dari awal sampai akhir ini ya kurang berkenan di hati adik-adik. Kami mohon maaf ya. Dan insya Allah kami juga berusaha untuk berusaha yang terbaik ya. Dan mohon maaf apabila ini waktunya molor ya penyerahan hadiah karena memang ada beberapa peraturan yang berubah. Jadi dari yang biasanya offline menjadi online itu berapa banyak perubahan di era new normal sehingga mau nggak mau kami harus menyesuaikan ya. Bukan berarti bukan kami menunda, tapi memang itulah administrasi yang harus segera harus terpenuhi seperti itu ya adik-adik. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat kepada para pemenang. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Mbak No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik yang kami banggakan, acara berikutnya adalah informasi tentang pencairan hadiah oleh bagian keuangan di Direktorat Kemahasiswaan kepada Ibu Kusbandia. Dipersilakan. Ini langsung saja. Paling menguasai itu Mas Gibran. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, sebelumnya kami ucapkan selamat ya sudah telah meraih juara untuk lomba online dalam rangka untuk penanganan COVID-19 ya. Terus untuk aturan penyerahan hadiah itu akan kami lakukan secara bertahap karena ada keterbatasan atau maksimal penggunaan pengeluaran uang itu kami sehari itu hanya 100 juta. Jadi mungkin untuk transfer ke adik-adik akan kami lakukan 2 kali. Insya Allah mulai besok dan hari Senin, ya. Dan akan kami kenakan pajak hadiah sebesar 6%. Ya, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya? Monggo adik-adik kalau ada yang ditanyakan silakan adik-adik. Beliau ini adalah selaku bendaharanya Direktorat Kemahasiswaan ya. Jadi uang yang adik terima itu adalah berkat kerja keras dari
Bu Tiwu ini ya. Monggo adik-adik kalau ada pertanyaan. Jelas? Kayaknya jelas semua Bu, ini pingin segera ini. Sebentar, ya, ada satu lagi Pak yang belum kami sampaikan. Artinya ya, gini, katakanlah juara satu itu mendapatkan 25 juta. Lah itu mungkin akan kami transaksikan itu 3 kali Pak. Karena kita itu sumbernya ada 3. Dari ini. Jadi enggak langsung gelondongan 25 juta dipotong 6%. Intinya seperti itu. Jadi mungkin akan kami sampaikan, oh juara satu si A akan dapat transfer dari ITS. Mungkin yang pertama 6 juta, yang kedua 3 juta, yang ketiga 10 juta. Intinya itu. Jadi supaya tidak bingung aja gitu. Intinya itu. Terus ya adik-adik. Jelas Pak. Jelas. Insya Allah besok kami lakukan ya. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat. Baik. Adik-adik yang kami banggakan, ini sudah sampai di sesi akhir, yaitu penyerahan hadiah secara simbolis kepada juara LAI COVID-19. Untuk sesi yang pertama, kita akan mulai capture dari sublomba aplikasi inovatif robot untuk penanganan pasien COVID-19. Mas Reza, sudah ready? Oke, sudah Mbak. Yang juara pertama dulu Mbak ya? Ya, untuk juara pertama saya informasikan kepada ketua tim yaitu Oktavian Syahpurwo Bramastio dari Institut Teknologi 10 November dengan judul Hosiro Usiro, yaitu robot layanan medis 2-in-1 berbasis mobile robot untuk penanganan pasien COVID-19 di Indonesia. Bentar. Perwakilannya berapa orang? Pak, Okta, 3 orang ya? 3 orang, Pak. Oke, bentar. Speaker view. Wah, nggak bisa ternyata ini. Video. Oh iya. Bentar ya. Mbak, atau perwakilan aja gimana, Mbak? Ternyata ini nggak bisa 3 orang kayak gini. Oh iya, nggak apa-apa, Mas. Boleh. Oke, jadi kan perwakilannya... Nanti di-upload di YouTube. Oke, siap. Berarti Oktav... Siapa? Oktavia ya? Oktavian siapa? Oktaviansa. Oke. Kami persilakan kepada Direktur Kemahasiswaan, Dr. Imam Abadi, STMT. Monggo, Bapak, menyerahkan hadiah secara simbolis kepada juara lomba LAI COVID-19. Benar Pak itu. Ah itu Pak Dir. Monggo Pak Dir. Ya Pak. Gimana? Ya monggo Pak, hanya ucapan aja. Selamat. Oh, ucapan. Loh, mesti ini gambari duit sing tumpuk-tumpuk itu ketok. Oke, Pak. Atau di spotlight ininya si ini, Pak Dir sama namanya, ketuanya. Iya, sudah, Pak. Iya. Yang juara satu sudah saya screenshot. Ini ya, Wibut Oktavian Syah ini. Iya, Pak. Betul. Harusnya sertifikatnya bisa ditunjukkan ya, Mas. Ya. Sambil... Sertifikat ya, Pak. Sampun dikirim ke mahasiswanya. Sudah ya. Sudah di anak, Pak. Pak. Bisa ditunjukkan harusnya sertifikatnya, Mas, sebagai juara satu. Ada, Mas. Ada Pak, tapi masih belum saya persiapkan Pak, sebentar Pak. Mungkin yang lain tolong dipersiapkan ya, yang lain ya. Oke Pak. Oke, yang lain persiapkan. Terima kasih Mas Oktaviansyah
Untuk juara, ini juara satu apa juara tiga dulu? Juara satu. Juara satu, Pak. Juara satu. Juara satu, kategori lomba. Robot apa detektor? Robot. Robot, Pak. Robot, Pak. Robot. Ini robot. Jadi, okay. Mas Oktaviansyah yang mewakili tim Jiro ya? Jiro. Yang memenangkan juara satu untuk kategori lomba robot. Dengan ini, saya menyerahkan hadiah sebesar 25 juta. Yang robot 25 juta. Semoga ya, semoga penyerahan secara simbolis dan mudah-mudahan nanti segera dananya bisa cair mulai besok insya Allah akan memberikan manfaat bagi perkembangan Mas, bagi perkembangan untuk mengikuti, untuk mengembangkan prestasi di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih, selamat sekali lagi dan sukses untuk Mas Oktavianus dan Oktaviansyah dan tim. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Yang juara berikutnya, juara 2 sublomba aplikasi inovatif robot untuk penanganan pasien COVID-19 yaitu yang diketuai oleh Ainurofik dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan judul karya tulis Cacing Bot 19. Mana Ainurofik? Nur. Ngomong ya, dong Pak. Biar mana-mana. Ainur. Selamat ya. Selamat masuk ke Fiansa. Oh ini. Nah, saya spotlight dulu. Ya, oke. Itu. Siap. Itu Mas Fiansa ada sertifikatnya itu kayaknya. Ada, Pak. Nah, itu bisa ditunjukkan, Mas. Apa namanya? Di spotlight Mas Reza. Minta tolong, Mas Reza. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke. Okay. Sertifikatnya, Mas. Di HP Mas Enurofik. Ya, Pak. Sertifikatnya sudah bisa kelihatan. Bentar, Pak. Ini kalau lihat modelnya Mas Enurofik ini seperti profesor sudah. Wis cocok iki, Mas. Judul karyanya ini Cacing Bot ya? Iya, Pak. Oh, ini yang meraih juara dua ya? Juara dua, Pak. Juara total dua untuk juta. Kategori robot. Ya. Masih coba cari servisnya. Nek gak metu berarti gak itu ditransfer, Mas. Waduh. Loh, kan gak ada sertifikat. Oh, iki Mas Aino Robert ngorei file itu sampai mau anu, mau tantang mana. yang lain tolong dipersiapkan ya, jadi. Biar cepat. Ketemu apa? Sudah ketemu belum, Mas? Masih belum, Pak. Bentar, Pak. Iya, kan. Berarti di anunya paling terakhir, ya, nanti dikirimnya, Mas. Sudah. Jadi secara resmi dengan ini saya memberikan hadiah kami dari Direktorat Kesehatan dari TS. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Ditunjukkan, Mas. Ditunjukkan. Di spotlight sama Mas Reza. Pak. Mana, Bro? Mana kok? Oh, kaget. Ya wis lah. Itu tuh. Oke. Oke, ya wis. Wajahmu aja cepet. Nah. Oke, sip. Oke, sampun. Oke. Terima kasih dengan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Dipotong pajak. Kita berikan aplaus kepada Cacing Bot 19. Print screen 1-3. Oke, sip. Oke, langsung lanjut. Untuk juara ketiga. Oke, matur nuwun Mas, sampun. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yap, untuk juara ketiga.
untuk juara ketiga yaitu Robin Adwiansyah dari Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan judul karya tulis Robot Service atau RUS. Mana? Si Robin, Bin. Ngobrol dong, Bin. Nah, itu Robin TTS. Hey, hai. Robin. Hey, hai, Bin. Oh, ini. Oke. Okay. Sudah. Oke, siap. Pak Imam putus-putus, Pak. Nih, saya nih. Di izin Pak Imam, Pak Dir. Ini putus-putus, Mas. Oh, nih, monggo-monggo Pak Dir. Tadi saya atau bagaimana, Pak Dir? Oh, siap. Putus ini saya baru lepas masuk lagi. Oh, nggih, monggo-monggo, Pak. Nggih. Mas Robin mewakili apa tadi nama robotnya, nama karyanya? Karyanya Robot Service atau RUS, Pak. Dari Institut Teknologi Telkom Surabaya. RUS. Dari Institut Teknologi Telkom Surabaya. Selamat, Anda mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 10 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita berikan aplaus kepada tim Telkom Surabaya. Iya, dari Suplomba Robot. Sertifikatnya, Mas? Gak kelihatan, Pak. Oke, mantap. Nah, ini kelihatan nih. Orangnya gak kelihatan, gak apa-apa. Sertifikatnya kelihatan ya, Mas. Ya, selamat, Mas. Selamat. Baik, untuk sub lomba aplikasi inovatif robot untuk penanganan pasien COVID-19 sudah kami umumkan juara 1, 2, 3. Sekarang kita beralih ke sub lomba detektor jarak jauh untuk mengetahui orang yang terpapar COVID-19. Juara pertama yaitu ketua timnya Lukman Arif Hadianto dari Institut Teknologi 10 November dengan judul karya tulis TT atau Tekno Temperatur. Ya. Ini ya, Lukman Arif ya, Instun, bukan? Yap. Oke. Okay. Loh, gak kelihatan, Mas. Iya, virtual ini background-nya yang bikin kan. Nah, ini. Nah. Lukman Arif ya. Wah, ini ya, profesor ya. Beneran ini. Iya. Lukman Arif dari Institut Teknologi 10 November. Departemennya mana, Mas? Suaranya nggak kedengaran, Mas. Mas Lukman. Dari departemen apa, Dek? Suaranya kecil. Teknologi Rekayasa Instrumentasi. Oh, Teknik Instrumentasi, Pak. Instrumentasi dari Pak Arif ini. Departemen Teknik Instrumentasi. Anak buahnya Pak Arif. Abdul Arif. Baik. Terima kasih Mas Lukman Arif dan tim yang telah menyabet gelar juara pertama untuk kategori lomba detektor pasien COVID jarak jauh ya. Detektor jarak jauh pasien COVID-19 dengan hadiah dan penghargaan berupa uang dan sertifikat uang sebesar 25 juta rupiah. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, udah di-capture, Mas Reza? Sudah, Mbak. Oke, kita lanjut ke juara dua, yaitu Akbar Suandana dari Institut Teknologi 10 November dengan judul karya tulis Rancang Bangun Portal Sistem Monitoring COVID-19 menggunakan sensor infrared dan kamera otomatis berbasis neural network. Oh ini, bentar. Mana Akbar Suandana? Oh ini Pak, si Akbar. Ngapunten Pak. Bu, niki kan saya gak pakai background dan gak pakai laptop, Bu. Soalnya laptop saya kameranya rusak. Ini gimana gitu? Hei, gak apa-apa. Yang penting kita wajahmu, Bro. Oh, enggak.
Sertifikatnya mana sertifikatnya? Sertifikatnya niki Pak, ten laptop Pak. Laptopnya rusak. Nggih. Buat beli laptop kayaknya. Iya, iya ganti ke laptop Pak hasilnya. Iya Pak. Kan, okay. Kan laptop saya kameranya Pak yang rusak Pak. Oh. Ya, berarti beli kamera tok sudah lebih itu uangnya. Nanti tanya sisanya buat saya ya berarti ya. Baik, Akbar Suwandana dan tim ya. Anda dengan karyanya namanya apa nih? Gata. Panjang Pak, ya. Apa Dek namanya Dek? Disingkat Gata ya. Kalau tadi kan Inkstone. Ya, Gata betul. Gata Pak. Disingkat Gata. Akbar Suwandana dari ITS dari Fakultas Vokasi juga ya. Nggih, Pak. Fakultas Vokasi Departemen dari Teknik Instrumentasi, Pak. Aduh. Hebat ya, diborong semua dari Departemen Teknik Instrumentasi. Selamat Mas Akbar Suwandana. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus berkreasi dan berprestasi walaupun di masa pandemi. Mudah-mudahan hadiahnya memberikan kontribusi untuk memajukan prestasi teman Anda. Dan nanti nggak boleh apa-apa sama sekali. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Mas Akbar Suwandana dan tim Gata. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah di-capture, Mas Reza? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke juara tiga, yaitu Galang Dava Yudhiyatama dari Politeknik Negeri Madiun dengan judul karya tulis Rotary Thermal Radar Pendeteksi COVID-19. Galang, mana sih Galang? Galang? Mana Lang? Saya Pak. Oh ini nih. Oke, oke, oke. Bentar. Siap. Oke. Mas Galang dengan judul karya. Oh, sertifikatnya. Bos, sertifikatnya sudah di capture Mas. Sertifikatnya Mas Reza. Enggak kelihatan ya tulisannya ya. Bentar, Pak. Iya, soalnya background-nya putih. Virtual background Pak. Background-nya putih. Oh, oke, sip. Ini Pak. Selamat Mas Galang dan tim dengan judul karyanya Timaki mendapatkan sertifikat dan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah. Semoga bermanfaat bagi itu, prestasi. Itu apotika 24 dari APKU. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Mas Galang dan kawan-kawan. Untuk juara 1, 2, 3 dari sub lomba detektor jarak jauh untuk mengetahui orang yang terpapar COVID-19 sudah selesai. Kita masuk ke sub lomba ketiga atau sub lomba terakhir yaitu bidang sub lomba kapal transporter pasien COVID-19 untuk juara pertama yaitu Mikael dari Institut Teknologi 10 November dengan judul karya turis konversi kapal perintis semi rumah sakit sebagai upaya penanganan COVID-19. Mana Michael? Oh ini. Oke, siap, sudah. Wah, Michael. Iya, Pak. Doa ibu itu dah karyanya. Iya, doa ibu. Nggih, Pak. Timnya, Pak. Timnya doa ibu, Pak. Berkat doa timnya ibu, Pak. Namanya doa ibu, ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Michael. Dengan hasil karyanya yang diberi nama Doa Ibu, mudah-mudahan dengan Doa Ibu betul itu Anda sudah bisa meraih juara satu di kategori lomba kapal transporter. Anda mendapatkan sertifikat penghargaan dan uang sebesar 25 juta rupiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berikan aplaus kepada Michael dan tim. Kita berikan aplaus. Terima kasih banyak, Pak. Oke, lanjut, Mas Reza. Lanjut. Untuk juara duanya, yaitu atas nama Ketua Tim, Yohanes Pangestu Timur dari Institut Teknologi 10 November, dengan judul karya tulis KM Tamana atau Kapal Transporter Pasien COVID-19 dan Mobile Lab untuk Kepulauan di Indonesia. Yohanes. Mana Yohanes? Saya, Pak.
Oke, okay. Bentar. Oke. Okay. Siap. Judulnya nama Sina gitu loh, Mbak. Singkatan ya? Tim, Mbak. Nama timnya. Timnya nama. Pak. Nama timnya. Oh, timnya namanya Nawasena ya. Nawasena. Iya, yeah, Pak. Oke. Okay. Terima kasih Mas Yohanes yang telah mewakili timnya yang telah berhasil merebut sebagai juara dua di kategori lomba kapal transporter. Anda berhak mendapatkan sertifikat juara dua dan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Selamat, kita berikan aplaus kepada tim Nawasena ITS. Mas Yohanes, Oke, ini yang juara ketiga, yang terakhir. Sudah ready, Mas Reza? Sudah, Mbak. Juara ketiga, ketua timnya yaitu Fadil Nurrohman dari Universitas Indonesia dengan judul karya tulis Sinau Boat 19 atau Smart Integrated Ambulance Boat for COVID-19 sebagai kapal transporter katamaran pengangkut pasien COVID-19 yang dilengkapi dengan teknologi Internet of Things. Mana Fadil? Selamat siang, Pak, Bu. Oh, Fadil. Fadilnya ini, Bu. Pak, lagi apa? Rumahnya mati listrik, Pak. Oke. Saya anggotanya, iya. Oke. Gantiin Satria Bagas, Mbak. Iya. Yeah. Oke. Okay. Satria Bagas, ya. Oke, Pak. Oke, Satria. Dengan karyanya namanya Flying Dutchman ini. Timnya, Pak. Timnya, Pak. Timnya ya namanya, ya. Kalau karyanya namanya Sinau Boat 19. Sinau Boat 19. Oke, terima kasih Mas Satria Bagas dan tim yang telah meraih sukses dengan menjadi juara tiga kategori lomba kapal transporter dengan sertifikat penghargaan juara tiga dan hadiah sebesar 10 juta rupiah dipotong pajak. Kita berikan aplaus kepada Mas Satria Bagas dan tim yang tergabung dalam Flying Dutchman. Oke, okay, ya, Mas Reza udah di capture? Sudah, Mbak. Oke. Dengan demikian acara penyerahan hadiah simbolis kepada juara LI COVID-19 sudah dinyatakan selesai. Dan saya informasikan kembali untuk hadiah seperti yang diinformasikan Ibu Kusbandiah, kita akan transfer mulai besok dan melalui tahap dua kali transfer, jadi di hari Jumat dan di hari Senin. Seperti biasa, nanti setelah dari bagian keuangan mentransfer, nanti saya akan japri ke adik-adik, ya. Itu ada yang mau ditanyakan, mungkin? Ada ya. Baik, kalau sudah nggak ada, demikian acara ini saya tutup. Selamat siang, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.